Nah, buat teman-teman semua yang berminat E200 ini, kalian nggak perlu bayar pakai mahal. Kalian cukup bayar parah banget ya, murah banget. Bayar 70 juta, kalian tinggal pilih aja nih, mau yang kanan apa yang kiri. Dua-duanya sama-sama bagus dan yang pastinya bergaransi. Under 100 juta, kalian udah bisa bawa pulang mobil Mercedes-Benz V260 tahun 2019. Wow. Bayar 22 juta aja, angkut bawa pulang E300. Buat teman-teman semua yang penggila mobil Europe, mana nih suaranya? King Gallery ready banyak banget stok mobil Europe, ada sedan, hatchback, MPV, SUV, semuanya lengkap ada di King Gallery. Dari varian biasa aja, maksudnya varian pertama sampai varian tertinggi, ada semua stoknya di sini dengan harga yang bervariatif dan juga promo-promo menarik ya, dan juga banyak juga DP ringan di King Gallery. So, teman-teman semua penasaran gak sih Anggi mau review apa? Makanya kalau teman-teman penasaran, stay tune terus ya sampai video, jangan sampai di skip, tontonin sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Dan jangan lupa di share ya. Mana nih anak milenial yang suka mobil keren, compact tapi pengennya Mercedes. Nah, di sini King Gallery ready stocknya ya. Kita punya Mercedes-Benz A200 tahun 2013 warna putih. Untuk spesifikasinya, ini masih tahun kedua, kilometernya 57.000 dan pajaknya bulan 11. Nah, teman-teman semua, mobil compact kayak gini ini paling rame banget di kalangan anak milenial atau cewek-cewek yang suka mobil hatchback kecil tapi pengen tetap dapat luxury dan gayanya ya. Apalagi tampilannya sangat sporty seperti ini. Dan juga teman-teman semua nggak perlu bayar mahal loh untuk dapetin mobil Mercedes-Benz A200 yang kita punya ini. Kalian cukup bayar 10 juta dengan angsuran 9.154.000 selama 4 tahun bisa angkut bawa pulang mobilnya. Wow, sekarang beli mobil Mercy A200 itu udah seharga beli handphone gak sih? Cuman bayar 10 juta aja bisa angkut bawa pulang. Menarik banget ya. Unit yang pertama sangat menggebrak banget. Bayar 10 juta daripada beli handphone atau beli motor, langsung aja bawa pulang Mercy A200 yang kita punya. Lanjut yuk, dari A200 kita akan lanjut ke C-Class kali ya. Kita bahas yuk C-Class sekarang. Dari A-Class berlanjut ke C-Class. Nah, lengkap banget ya di King Gallery. Kita punya dua stok Mercedes-Benz C200 tahun 2018 warna hitam. Sama-sama warna hitam, sama-sama 2018, sama-sama tipenya C200 ya. Nah, kita bahas yang sebelah kanan dulu ya. Nah, ini Mercedes-Benz C200 tahun 2018 hitam. Ini speknya tahun kedua, kilometernya 56.000, pajaknya bulan 7. Sedangkan yang sebelah kiri di sebelah sini, di sini kita punya Mercy C200 tahun 2018. Speknya tangan pertama, odometernya 55.000 miles, pajaknya bulan 5 ya. Perbedaannya hanya di ya kilometer dan juga pajaknya tentunya. Tapi untuk overall kondisi unitnya sama-sama bagusnya. Nah, teman-teman semua kalau memang berminat C200 ini langsung aja buruan, mobil sedan compact. Dan juga ini juga banyak banget digadrungin oleh anak milenial, bapak-bapak, ibu-ibu, karena selain harganya masih terjangkau, masih affordable, mobil ini juga untuk ukuran mobil sedan tuh nggak terlalu panjang ya, dan juga asik dibawa kemana-mana, tampilannya sporty dan compact juga. Nah, teman-teman di King Gallery ready dua stok, jadi udah nggak usah khawatir mobilnya keduluan sama orang ya, karena kalau laku satu masih ada satunya lagi, jadi buruan ya sebelum mobilnya keduluan sama orang langsung datang ke King Gallery. Nah, pasti teman-teman penasaran kan harganya berapa? Langsung aja Anggi kasih tahu ya.
untuk Mercy C200 ini kalian gak perlu bayar pakai mahal ya. Kalian cukup bayar 70 juta aja dengan angsuran 13.723.000 selama 5 tahun udah bisa angkut bawa pulang mobilnya. Wow, parah banget ya, murah banget. Bayar 70 juta kalian tinggal pilih aja nih mau yang kanan apa yang kiri. Dua-duanya sama-sama bagus dan yang pastinya bergaransi. Nah, teman-teman semua, mengenai garansi kalian enggak perlu khawatir ya selama beli mobil bekas di King Gallery karena kalian bakalan dapetin banyak banget garansi dari kami. Garansi yang pertama, mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, mesin metik tidak pernah jebol, dan surat-suratnya asli, bukan duplikat. Dan jaminan yang kedua, semua unit yang ada di King Gallery sudah dites, dicek oleh pihak ketiga. Jadi otomatis mobilnya tuh udah super aman banget. Tapi kalau kalian merasa kurang yakin dengan kualitas yang kami berikan, kalian boleh kok bawa mobilnya langsung ke bengkel resmi untuk general check up. Jika salah satu dari 5 garansi yang kita berikan terindikasi, uang kalian balik full 100%. Oke deh, dari C-Class kayaknya kita bahas lanjut yuk. E-Class menarik kali ya, sini-sini. Setelah C-Class, lanjut kita ke E-Class. Di sini kita punya Mercedes-Benz E200 2016 warna hitam. Untuk spesifikasinya ini masih tahun kedua, kilometernya 51.000 dan pajaknya bulan 9. Wow, menarik banget ya. Kalau kalian lebih suka tampilannya yang lebih luxury, elegan, dan ruangnya lebih luas ya kan, tapi harganya masih affordable, pas banget sih E-Class jadi pilihan kalian ya. Kalau C-Class kalian rasa terlalu kecil ya kan, kalian boleh pilih yang agak lebih besar dari C-Class yaitu E-Class. Ini varian di atasnya C-Class, oke? Nah, buat teman-teman semua yang berminat E200 ini, kalian gak perlu bayar pakai mahal. Kalian cukup bayar 35 juta dengan angsuran 10.236.000 selama 5 tahun udah bisa angkut bawa pulang mobilnya. Nah, jangan salah. Episode Europe kali ini semua harganya under 100 juta. Super keren banget bukan? Sekarang semua orang bisa kok untuk milikin mobil Eropa dari Mercedes-Benz satu ini. Jadi tinggal kalian pilih aja ya, kalian sesuaikan suka A-Class, C-Class ataupun E-Class, tinggal langsung aja telepon Anggi dan bisa klaim semua harga yang tadi Anggi sebutkan. DP super ringannya banyak banget. Nah, lanjut lagi kita bahas mobil E-Class lainnya. Kalau ada E200 harusnya ada E300 gak sih? Makanya langsung kita review yuk. Lanjut teman-teman semua, setelah E200 di King Gallery ready lagi E300. Banyak banget dan super lengkap ya, lama-lama King Gallery jangan-jangan jadi showroom Mercedes-Benz. Lanjut lagi yuk, di sini kita punya Mercedes-Benz E300. Ini di atasnya yang E200 karena dia sudah memiliki sunroof ya. Varian E-Class yang udah sunroof ya di E300 ini ya. Nah, dan juga King Gallery ready stocknya dengan kondisi yang sangat terbaik, oke? Jadi teman-teman semua, di sini kita punya Mercedes-Benz E300 Avantgarde tahun 2011. Untuk spesifikasi ini tahun kedua, kilometernya 100 ribuan, pajaknya bulan 12. Nah, teman-teman semua, kalau berminat mobil ini, walaupun tampilnya luxury, elegan, tapi dia fiturnya juga lengkap banget. Pas banget untuk dipakai santai sehari-hari, dan mau ketemu orang penting, klien penting pun masih oke banget kalau pakai brand dari Mercy satu ini. Selain kenyamanannya luar biasa, mobil ini juga perawatannya sangat mudah. Oke, teman-teman semua, kalau berminat sama E300 ini, boleh banget langsung datang ke King Gallery dengan cukup bayar 22 juta dan angsuran 9.424.000 selama 4 tahun bisa angkut bawa pulang mobilnya. Bayar 22 juta aja angkut bawa pulang E300. Super menarik bukan? Jadi kalian gak akan kepanasan dan kehujanan lagi. Daripada beli motor harga segitu, mendingan beli mobil harganya segitu juga. Apalagi dapetnya Mercedes-Benz. Oke deh, setelah Mercy E300 ini, kita bahas apa lagi ya enaknya? Masih banyak sih varian Mercy di King Gallery. Lanjut yuk kita bahas mobil selanjutnya. Kalau dari tadi bahas Mercy sedan semua, tapi kalian butuhnya Mercy tapi SUV. Gagah yang pas banget di segala medan. Nah, King Gallery ready stocknya ya, setelah E-Class langsung ke M-Class nih. Di sini kita punya Mercedes-Benz ML350 tahun 2006. Mobil ini tua-tua keladi sih, makin tua makin jadi ya. Makin tua ini, makin berumur ini mobilnya, makin terlihat gagah dan mempesona, betul gak? Oke, untuk spesifikasi ini masih tahun kedua, kilometernya ini miles ya, di 56.000 miles, pajaknya bulan 2. Nah,
Mobil ini eksterior maupun interior kondisinya masih sangat terawat dan yang pastinya mobil itu simpenan ya. Maksudnya sangat apik pemakaiannya, perawatannya juga rutin dan juga kondisinya sangat bagus kok eksterior maupun interior. Nah, teman-teman semua kalau berminat mobil ini udah enggak perlu bayar pakai mahal. Kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup bayar 250 juta aja bisa angkut mobil ini secara cash. Luar biasa. Ternyata mobil besar, gagah, tangguh dari Mercy 1 ini enggak perlu bayar pakai mahal. Cuman dengan bayar 250 juta aja bisa angkut bawa pulang loh. Dan itu masih bisa nego sampai deal tentunya. Wow, menarik ya. Sedan ada, SUV ada. Tapi sedan yang paling tingginya belum dibahas nih. Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, setelah bahas ML Class, sekarang bahas ke mobil sedan dengan kasta tertingginya yaitu Mercedes-Benz S300. Nah, di sini kita punya Mercy S300 tahun 2011 hitam. Untuk spesifikasi ini tahun kedua, kilometernya 68.000 dan pajaknya bulan 7/2024. Ini adalah varian sedan yang versi long dan kondisi kenyamanannya super luar biasa. Pintunya sudah vakum dan sudah ada sunroof juga. Untuk joknya sendiri udah electric full ya kan, dan kalian bisa adjust dan bisa merasakan nuansa kenyamanannya. Mobil sedan ternyaman dengan kasta tertinggi ada di S-Class. Para presiden, para pejabat tinggi, semua orang-orang yang kedudukannya tinggi banyak kan nih pada pakainya Mercedes-Benz S-Class. Karena kalau Mercedes-Benz sendiri kenyamanannya udah nggak perlu diragukan ya, apalagi yang S-Class ini. Super empuk, udah rasanya melayang deh kalau di jalanan. Oke, nah teman-teman semua mungkin berpikir S-Class harganya masih mahal. Tapi tenang aja, di King Gallery ready stock dengan harga terbaik. Harga mobil Mercy S300 ini kalian bisa bawa pulang dengan cukup bayar 32 juta aja. Dengan angsuran 10.801.000 selama 4 tahun bisa angkut bawa pulang. Jadi cuma bayar 32 juta daripada kalian beli iPhone yang harga 30 jutaan. Mungkin beliin mobil dengan kasta tertinggi, kondisi terbaik. Oke. Mungkin sekian nih untuk yang S-Class. Kalau kalian berminat langsung aja telepon Anggi untuk fast respon. Dan datang ke King Gallery sekarang juga dan booking unit impian kalian sekarang juga sebelum keduluan sama orang. Lanjut yuk bahas mobil selanjutnya setelah sedan, SUV, hatchback. Pasti kalian pengen tahu dong mobil Mercy ada gak sih unit MPV-nya? Nah, kita akan bahas setelah ini. Oke. Mungkin kalian berpikir Mercy hanya punya sedan, SUV, dan juga hatchback. Tapi jangan salah, Mercedes-Benz juga memiliki mobil MPV yang super nyaman yang biasanya dipakai oleh para pejabat juga dan artis-artis K-pop ya kan, ataupun artis-artis dari manapun itu karena kenyamanannya dan super mewah seperti ini. Jadi teman-teman semua, di sini kita punya Mercedes-Benz V260 tahun 2019 warna hitam. Untuk spesifikasinya ini masih tahun pertama, kilometernya 36.000, pajaknya bulan 4. Nah, teman-teman semua, kalau memang kalian pengen jalan-jalan bareng family, nyaman, bisa muatan banyak, fiturnya lengkap, ya kan? Untuk perjalanan jauh sampai keluar kota yang berjam-jam, kalian nggak pengen encok tuh badannya, ya kalian haruslah punya mobil yang satu ini ya. Mobil ini ruangnya sangat luas, fiturnya lengkap, ada sunroof juga, electric sliding door kanan-kiri, tampilannya kalian bisa lihat. Emblem Mercy-nya gede banget juga, dan yang pasti kondisi eksterior maupun interiornya masih sangat terawat banget. Teman-teman semua nggak perlu bayar mahal untuk dapetin mobil yang pas banget untuk family satu ini. Kalian cukup bayar 87 juta dengan angsuran 21.910.000 selama 5 tahun bisa angkut bawa pulang mobilnya. Under 100 juta, kalian udah bisa bawa pulang mobil Mercedes-Benz V260 tahun 2019. Wow, di mana lagi ya kalau bukan di King Gallery? Wah, ternyata Mercy banyak banget ya di King Gallery. Kita udah review kurang lebih ada 8 unit di King Gallery. Pasti kalian udah gak sabar kan pengen memiliki salah satu dari unit yang Anggi review tadi. Makanya kalau teman-teman berminat dari salah satu mobil yang tadi Anggi udah review, boleh langsung aja telepon Anggi untuk informasi detail atau langsung datang ke King Gallery dan bertemu sama Anggi biar Anggi bisa kasih best deal untuk kalian semua. Oke deh, mungkin sekian ya dari Anggi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi cari mobil bekas berkualitas ya, cuma ada di King Gallery. Jangan lupa untuk terus support kita dimanapun kalian berada dengan cara
share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.